sekolah minggu. Tapi kalau hanya kita berdua nggak seru ya Kak Daniel ya. Kita panggil yuk Elsa satu lagi ya, buat temenin kita ya. Siapa ya? Elsa ini sini. Hai Elsa ini. Halo. Halo adik-adik, apa kabar? Ha, dengan lo seros di sini, dengan Losa India dan dengan Kak Daniel. Kita bertiga mau bersama dengan adik-adik kita akan bersekolah minggu dari pujian ya. Lalu doa. Yang terpenting apa? Firman Tuhan. Benar, firman Tuhan. Tapi kita sekarang mau puji-pujian dulu ya Losa ya. Iya. Kak Daniel ya. Yuk. Semua sudah siap kali ya, Losa? Iya, ayo adik-adik. Kita berdiri semua yuk. Kita berdiri, mau iya. Bergerak, jangan diem aja yuk. Kita mau nyanyi satu lagi. Apa? Allahku besar. Allahku besar loh. Ayo, siap kan ini? Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus pimpin kami, hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang saat ini, kiranya bila ada yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Soalnya Losa dari tadi berdiri terus. Tapi kita yakin ya Losa, semua pasti semangat sekolah minggu walaupun berdirinya lama. Terus duduk, tetap semangat. Nah, kita mau iya. Satu lagi ya. Satu lagu lagi apa lo, Sen? Hatiku penuh nyanyian. Wah, karena kita harus cinta ya, Sen. Ya. Ayo. Kita nyanyi satu lagu. Hatiku penuh nyanyian. Kita lo, Sen, ya.
firman Tuhan nih. Iya. Ini yang kita nanti-nanti. Kita tunggu ya, Lusa ya. Ceritanya tentang apa sih, Lusa? Ya, Lusa belum tahu. Jangan diceritain. Iya, biar adik-adik menyimak ya, Lusa ya. Iya. Yuk kita nyanyi satu lagu lagi ya, Kak Daniel ya. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Kita harus persiapkan hati kita. Kita mau nyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Yo. Sikap doa ya, Lusa ya. Iya. Cerita firman Tuhan hari ini. Berkati Lusa kami yang bercerita dan juga kami semua, agar cerita firman Tuhan dapat masuk ke hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada apa? Mengapa kamu bersungut-sungut? Bagaimana aku tidak kesal? Coba lihat. Hah? Ada apa dengan Alkitabmu? Mengapa kotor dan lengket? Tadi aku ikut mama kebaktian di kebaktian umum. Lalu aku mau taruh Alkitabku dalam kantong di kursi depan aku. Aku tidak tahu kalau ternyata di dalamnya ada sisa bungkus permen yang sudah lumer. Hah? Ada sampahnya? Iya. Di dalam gereja? Iya. Yang benar, Tony. Masa kamu tidak percaya sih, Dora? Bukan. Aku bukannya tidak percaya pada kamu. Cuman ini sampah ada di dalam gereja. Iya, Dora sayang. Itulah yang membuat aku kesal. Mana aku menyangka ada orang yang berbuat begitu. Iya, betul. Tidak seharusnya dia membuang sampah sembarangan. Tidak buang sampah di tempat sampah saja sudah salah. Apalagi buangnya dalam gereja. Apa bedanya, Dora? Iya, Tony. Ingatkah siapa yang mendirikan bait Allah pertama kali? Pastilah aku ingat, Raja Salomo. Apa hubungannya dengan persampahan ini? Sebelum ada bait Allah, di mana bangsa Israel kalau mau beribadah? Dalam kemah. Betul. Musa mendapat perintah untuk membuat kemah sebagai tempat kediaman Tuhan. Sebagai simbol kehadiran Tuhan. Maka, kalau orang mencintai rumah Tuhan atau gereja, dia akan menjaga kebersihan gereja dan tidak membuang sampah dalam gereja. Betul juga ya. Sama saja seperti kita mengasihi Tuhan ya. Tepat sekali. Maka, kita harus tetap menjaga kebersihan dan kerapian gereja
dan juga ruang kebaktian sekolah minggu kita juga. Kalau buang sampah, ya di tempat sampah yang sudah disediakan dong. Aku juga rindu untuk kebaktian sekolah minggu di gereja kita. Bila nanti kita sudah mulai beribadah di gedung gereja lagi, jangan lupa untuk menjaga kebersihannya. Pasti, Dora. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tadi kalian sudah mendengar cerita tentang Alkitab Tony yang menjadi kotor dan lengket karena ada seseorang yang sudah membuang permen di dalam kantong yang terdapat di bangku gereja. Nah, kalau hal itu terjadi pada kalian, pasti kalian juga akan kesal dan mungkin akan bersungut-sungut seperti Tony. Nah, supaya hal itu tidak terjadi lagi, yuk kita sekarang menjaga kebersihan gereja dan tempat ibadah kita. Tidak hanya di dalam gereja, di dalam gedungnya, juga di halaman gerejanya. Kalau kalian selesai jajan, ada bungkus makanan, bungkus permen, bungkus minuman, ya, buanglah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Tisu-tisu juga ya, kalian buang pada tempat sampah. Kalaupun kalian belum menemukan tempat sampah, kalian bisa menyimpannya dulu sampai kalian menemukan tempat sampah kemudian membuangnya. Ya, kita menjaga kebersihan gereja atau tempat ibadah kita sebagai ungkapan cinta kita pada Tuhan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat yang ke-8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman. Sekali lagi ya. Mazmur 26 ayat 8a. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami menjaga kebersihan rumah ibadah kami, tempat kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang taat dan kami akan melakukannya. Menjaga kebersihan dan juga kerapian tempat ibadah kami. Kalau saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami juga akan tetap menjaga kebersihan tempat di mana kami beribadah. Tuhan, tolong setiap kami, setiap anak-anakmu, teman-teman kami semua, rosa-rosa juga, Tuhan, untuk kami setia mendengarkan firman-Mu dan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Berkati keluarga kami, berkati papa mama kami Tuhan, dan berkati juga semua teman-teman kami, supaya kami semua dijauhkan dari segala mara bahaya dan tetap sehat Tuhan. Biarlah Tuhan kami memuliakan nama-Mu lewat hidup kami dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Kita sudah dengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita persiapkan diri kita untuk memberi persembahan buat Tuhan. Ya adik-adik, kita menyanyikan satu lagu lagi. Beri syukur.
berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami telah menyampaikan persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus, untuk menyucikan persembahan kami, biarlah untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lauses Yuli. Hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini, membuat kemah suci. Bagaimana ya adik-adik cara membuatnya? Yuk, sama-sama yuk, kita akan membuat aktivitas kemah suci. Untuk membuat kemah suci, apa saja sih bahan-bahannya? Yuk, sama-sama adik-adik lihat ya bahan-bahan yang digunakan. Adik-adik boleh menggunakan kertas HVS seperti ini ya adik-adik ya. Atau kalau adik-adik ingin kertas warna, sama kertas warna tapi ukurannya adalah ukuran kertas HVS. Apalagi kita butuh gunting, kita butuh lem, pensil warna, dan spidol adik-adik. Nah adik-adik, cara membuatnya, kertas HVS atau kertas HVS warna ini kita lipat dua seperti ini adik-adik ya, kita lipat menjadi dua bagian yang sama adik-adik. Nah setelah itu kita buka, nanti kita lipat dua lagi adik-adik. Kita lipat dua ke tengah. Nah, seperti ini adik-adik. Tadi kan kita lipat dua. Nah, setelah itu kita buka. Nanti setengah yang tadi kita lipat dua, kita lipatkan lagi adik-adik. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Baru kita buka lagi adik-adik. Supaya kemahnya bentuknya presisi adik-adik, setelah kita lipat dua seperti ini, ujung sebelah kanan atas dan ujung sebelah kiri yang bawah kita lipat dan kita satukan seperti ini adik-adik. Rapikan ya lipatannya. Setelah itu adik-adik, kita buka dan kita gunting adik-adik ya. Bekas lipatannya kan kelihatan nih adik-adik. Nah kita akan gunting. Jadinya seperti ini adik-adik. Seperti ini ya adik-adik ya. Ini yang bentuknya seperti ini. Nah, yang bentuknya seperti ini kita lipat dua lipatan buku ya. Kemudian ini kita gunting adik-adik. Nah, seperti ini. Tadinya kan seperti ini. Setelah kita gunting dibagi dua menjadi seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita akan menyambung dua kertas ini ke kertas yang lipatan satu lagi. Cara menyambungnya seperti apa adik-adik? Nah adik-adik perhatikan cara menyambungnya. Kita akan lem ya adik-adik ya. Nah, seperempat ya adik-adik ya. Ingat ya adik-adik, ini sisi yang ini dan sisi yang ini kita akan berikan lem. Untuk melemnya ingat ya adik-adik, sisi yang rendah dengan sisi yang rendah adik-adik.
Wah, sudah jadi adik-adik seperti ini. Nah, bisa kelihatan kan adik-adik? Bisa kita tutup dan bisa kita buka. Yuk, sekarang kita akan menghias kemah kita. Nah, supaya cantik adik-adik, kemahnya Lause mau hias pakai pensil warna. Nah, adik-adik, Lause punya sudah jadi adik-adik seperti ini. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik akan menuliskan ayat hafalannya Mazmur. Mazmur 26 ayat 8a. Bunyinya, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Mudah kan adik-adik membuatnya? Wah. Jangan lupa ya adik-adik menuliskan ayat hafalannya di dalam kemah suci. Nah, adik-adik sekalian, kalau aktivitasnya adik-adik sudah selesai, adik-adik jangan lupa ya mengirimkan ke nomor telepon di bawah ini. Sampai di sini aktivitas kita pagi hari ini. Semoga adik-adik semangat untuk membuat aktivitas ini. Terima kasih. Nah, Lause ini Kak Daniel, kita sudah bawa pujian tadi, yang gembira, yang riang-riang. Kita sudah dengar cerita firman Tuhan, kita sudah bawa persembahan, kita sudah bikin aktivitas yang seru. Dan sekarang kita mau nyanyi satu lagi aja deh. Satu lagu lagi yang gembira juga, yang riang. Ya. Iya. Dengar dia panggil nama saya. Oh iya, kalau kita dipanggil sama Tuhan, kita harus mendengar. Ya, kata ini. Sudah selesai bersekolah minggu hari ini.
Yuk, kita lipat tangan, kita mau tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai sekolah minggu. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Musa. Jadikan kami anak yang baik, jadikan kami seperti Bapak Musa yang baik. Tuhan Yesus, berkati kami dan beri kami kesehatan agar kami minggu depan bisa bersekolah minggu lagi. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini adalah Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Ayat hafalan 29 Agustus 2021. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih.
20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Hafalan Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 3. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain